wabarakatuh. Hari ini kami dari Gisma Multiteknindo sedang mengadakan pemantauan lokasi untuk pemasangan kawat silet. Hari ini kami dari tim Gisma melakukan pemantauan dari drone untuk pemasangan kawat silet, di mana tim-tim kami mempersiapkan untuk pemasangan kawat silet. Kami pantau lokasi dari atas drone untuk mengkondisikan keadaan di area lokasi pemasangan kawat silet. Kami coba pantau dari kejauhan dan melihat pemasangan kawat silet yang sebentar lagi kami kerjakan. Mulai memasuki kawasan tempat lokasi pemasangan kawat silet yang sebentar lagi akan dimulai. Muara RT 0401 Desa Gede Pangrongo, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Kami terus memantau lokasi keadaan, dan di beberapa titik sudut-sudut sisi sudah tampak tiang-tiang terpasang yang akan segera dipasangkan kawat silet. Dilihat sudut sisi sebelah kiri pun sama, sudah terpasang. Sudut dalam juga sudah terpasang, dan di mana terdapat dua teknisi yang sedang mengerjakan tiang T untuk mempersiapkan pemasangan kawat silet. Nah, sekarang sudah tampak terpasang keseluruhan dari tiang T. Akan segera dilakukan pemasangan kawat silet. Nah, inilah hasil kawat silet yang telah kami pasang. Sudah tampak kawat silet berdiri di tiang-tiang T dari mulai depan, samping, sudut tengah, sampai dengan sudut sisi belakangnya. Sudah terlihat semuanya terpasang. Nah, inilah hasil dari keseluruhan pemasangan kawat silet yang ada di Kabupaten Sukabumi. Pengerjaan pun sampai malam hari untuk memprioritaskan kualitas, kuantitas, serta kepuasan dari customer kami. Demikianlah video ini kami tayangkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Salam dari Gisma.